lagi dengan Basuki di The Channel. Kegiatan pagi ini adalah pengecekan tangki generator. Informasinya ada yang sobat. Mari kita lihat. Tugasnya adalah mensuplai air yang sudah dibuang kadar gasnya. Jadi di dalam air itu terkandung 3 gas utama, yaitu oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ini adalah gas-gas yang dapat mengikat besi. Apabila tidak dibuang dulu sebelum masuk ke pipa boiler, itu yang bisa menyebabkan korosi di bagian pipa-pipa atau drum di boiler. Oleh karena itu harus melalui proses pembuangan gas dan ditampung di aerator tank. Pembuangan gas ini dilakukan menggunakan semikal, menggunakan obat kimia. Jadi air yang dikirim ke boiler benar-benar air yang sudah tidak mengandung gas oksigen yang dapat mengikat besi. Nah, indikasinya nanti ketika dilakukan blowdown, tidak ada kandungan besi dalam air itu. Nah, itu artinya tidak ada korosi yang ada di bagian boiler. Nah, namun masalahnya yang sekarang adalah di aerator ini, informasinya sumbat. Ini sudah saya buka, informasinya nozzle-nya di dalam itu sumbat, jadi air yang mensuplai ke boiler ini sering tekor. Kalau sering tekor,
water levelnya low, berbahaya juga untuk pipa-pipa boiler. Makanya sering di bypass. Bypass tanpa menggunakan diverter tank. Makanya ketika di bidon airnya itu mengandung besi. Itu tanda salah satu korosi. Jadi kita akan coba cek di dalam diverter tank ini ada masalah atau tidak. Oke, ikuti terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih gelap dan panas. Informasinya nozzle-nya sumpat. Tapi ini kita tidak bisa masuk. Masih ada steam out, aduh. Masih panas. Oke, kita siram dulu, kita tunggu dingin. Baru kita cek ke dalam. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya sambil nonton dipencet like dan subscribe-nya. Terima kasih yang udah subscribe. Nah, ini adalah bagian dalam dari aerator tank. Di dalam itu yang mau kita cek yang di atas tuh, nozzle-nya itu di atas berfungsi dengan baik apa tidak. Tapi ini pelampungnya lagi diperbaiki, jadi belum bisa kita tes. Ini bagian dalam dari aerator tank. Oke ya teman-teman, ini adalah penampakan dari nozzle untuk inlet diverter pump, diverter tanknya. Ada 5 buah nozzle diverter tank. Masih berfungsi dengan baik, jadi ini bukan masalahnya. Jadi untuk nozzle tidak ada masalah, kita tinggal bersihkan aja, kemudian kita pasang. Oke, lagi kita tutup untuk lagi manhole di bagian nozzle sudah kita tutup. Oke. Ya baik ya, ini untuk di dalam tadi sudah kita atasi, dan coba ini kita mau tes kasih air apakah dia mau nembak dengan lancar atau ada masalah. Yuk kita lihat ke dalam. Pompanya juga sudah jadi, untuk level switchnya sudah selesai diperbaiki oleh tim elektrik, tinggal untuk pengetesan lagi.